Kali ini aku akan unboxing 3 lava dari Agathe Beetle dan Hobby Spectra. Dan jangan lupa follow Instagram Agathe Beetle. Di sana ada banyak kumbang yang bagus-bagus. Dan jangan lupa follow Instagram Hobby Spectra, tersedia banyak kumbang juga. Orangnya baik, namanya Kak Fedian. Koleksi kumbangnya banyak banget. Yang hobi kumbang wajib nih follow mereka berdua. Kita buka ya. Dapat wadah besar banget. Ini adalah lava pertama masih dalam wadah kecil. Ini adalah lava kedua. Dan ini adalah lava ketiga. Kemudian dapat wadah yang kedua. Dan ini wadah yang ketiga. Dapat black soil juga banyak banget. Lava pertama adalah Chalcosoma caucasus. Lava kedua adalah Ceratopes gideon. Dan lava ketiga adalah Dodorabis bellicosa. Kita buka wadah Dodorabis bellicosa. Lavanya lagi di dalam. Sekarang kita buka Ceratopes gideon. Lavanya lagi di dalam juga, nggak kelihatan. Sekarang kita buka Chalcosoma caucasus. Ada tuh. Coba kita sentuh. Lavanya bergerak. Kulitnya warna putih dan sangat mengkilap. Kita sudah buka semua wadah kecilnya. Dan kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Pertama, kita pindahkan lava Chalcosoma caucasus. Black soil dimasukkan ke dalam wadah. Dibasahkan sedikit. Kemudian dipadatkan. Setelah itu, kita masukkan lava dan substratnya sebagai makanan lava. Agar lavanya bisa adaptasi dari makanan yang lama ke makanan yang baru. Ini adalah lava L3. Lavanya besar banget. Memiliki bulu halus warna merah. Kita tutup dan selesai. Ini lava yang kedua, kita pindahkan Ceratopes gideon. Lavanya cukup aktif, berwarna putih mengkilap. Memiliki bulu halus berwarna merah lebih banyak daripada Chalcosoma caucasus. Kita tutup dan selesai. Yang terakhir kita pindahkan adalah lava Dodorabis bellicosa. Terlihat lebih kecil dari lava yang lainnya. Kita tutup dan selesai. Semua sudah kita pindahkan ke wadah yang besar. Ini lava Chalcosoma caucasus. Lahir kira-kira tanggal 6 Mei 2020. Yang ini lava Dodorabis bellicosa. Lahir kira-kira tanggal 6 Juni 2020. Ini lava Ceratopes gideon. Lahir kira-kira tanggal 1 Juni 2020. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman.